Pokoknya nanti kalau ada yang nyari Draco, bilangin Draco nggak ada. Pokoknya Draco tidak menerima tamu. Draco mau rebahan. Oke. Permisi tante. Dino nih, Draconya ada. Dino nyari Draco. Dino, Draconya ada. Tapi dia bilang mau rebahan, tidak terima tamu, Dino. Jadi gimana dong? Oh, kalau itu tante gampang. Dino udah tahu caranya untuk bikin Draco menerima tamu. Tante bilangin Draco, Dino bawain nasi rendang buatan Mama Dino. Wah, nasi rendang? Dino, masuk. Mama ini gimana sih kalau Dino suruh masuk dong? Draco. Tas, aku boleh nggak ke rumah kamu? Tas, enak aja tas ya. Iya, tas ya. Boleh nggak nih aku ke rumah kamu? Saya kok pengen lihat rumah kamu kayak apa sih? Boleh. Kapan kita berangkat? Tahun depan. Kok tahun depan? Ya sekarang lah. Ayo kita ambil tas dulu. Bukan tas lagi tas ya. Bukan nama kamu loh, itu tas ya tas. Ngerti kan tas? Oh, tas sekolah, kirain nama aku. Hade, tas ya. Lagian kamu ngomongnya setengah-setengah. Bukan setengah-setengah, namanya kan memang tas. Yaudahlah, yuk langsung aja ke rumah aku. Oke, tas ya. BTW, rumah kamu ada di mana? Itu, dekat tempat orang lagi ngerayain pernikahan. Oh, itu. Iya, aku pernah lihat itu rumah itu. Kemarin kan si Mika gak masuk, hari ini ada imunisasi, takut-takutin dia. Ah, Mika tahu gak sih, ntar kan jam pelajaran terakhir kita mau diimunisasi, tahu disuntik. Hah, serius, Sin? Warius, terus katanya ya jarumnya gede-gede banget, segini nih. Bohong banget kamu tahu dari siapa coba segitu. Ih, gak percayaan banget, siapa suruh kemarin gak masuk, aku tahu dari kelas sebelah. Kan kelas sebelah kemarin udah duluan imunisasinya. Katanya jarumnya gede-gede banget segini, terus sakit banget pas disuntik banget. Aduh. Hayo lo, Meike, kalau aku sih berani. Mama, aku mau disuntik, aku mau pulang. Aduh, mampus, dia nangis lagi. Enggak, aku bohongan kali, jangan nangis. Ha ha ha.